F-35 Lightning II, juga dikenal sebagai Joint Strike Fighter atau JSF, adalah pesawat tempur multi-peran generasi kelima yang dikembangkan oleh program kerjasama internasional yang melibatkan Amerika Serikat, negara-negara NATO, dan mitra pertahanan global lainnya. Pesawat ini dirancang untuk menggantikan berbagai pesawat tempur tua yang digunakan oleh berbagai cabang angkatan bersenjata. F-35 Lightning II memiliki tiga varian utama, antara lain F-35A, versi konvensional yang dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat, F-35B, versi dengan kemampuan lepas landas pendek dan mendarat vertikal yang dioperasikan oleh Korps Marinir Amerika Serikat, dan F-35C, versi yang dirancang untuk operasi dari kapal induk dan dioperasikan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. F-35 Lightning II menggunakan desain stealth yang mengurangi jejak radar dan inframerah, sehingga memungkinkan pesawat ini mendekati target tanpa terdeteksi. Pesawat ini juga dilengkapi dengan sistem avionik yang canggih, termasuk radar AESA, yang memberikan kemampuan pemantauan dan penargetan yang tinggi. Keunggulan utama F-35 Lightning II adalah kemampuan multiperannya. Pesawat ini dapat melakukan serangan udara ke udara, serangan udara ke darat, dan pengintaian. F-35 juga dilengkapi dengan sensor dan sistem komunikasi yang terintegrasi, sehingga memungkinkan pertukaran data secara real-time dengan pesawat dan sistem lain di medan perang. F-35 Lightning II juga menggunakan teknologi berbasis jaringan yang memungkinkan kolaborasi dan pertukaran informasi dengan pesawat dan sistem lainnya. Pesawat ini juga dapat dilengkapi dengan senjata yang beragam, termasuk rudal udara ke udara, rudal jelajah udara ke darat, bom pandu presisi, dan senjata lainnya. Meskipun F-35 Lightning II menghadapi tantangan teknis dan keuangan selama pengembangan, pesawat ini telah memasuki produksi massal dan dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat dan beberapa negara mitra. F-35 Lightning II diharapkan menjadi tulang punggung kekuatan udara masa depan dengan kemampuan yang luas dan teknologi canggih. Kesimpulannya, F-35 Lightning II adalah pesawat tempur multiperan generasi kelima yang dikembangkan secara internasional. Dengan desain stealth, sistem avionik canggih, dan kemampuan multiperannya, pesawat ini mampu melakukan serangan udara ke udara, serangan udara ke darat, dan pengintaian. F-35 Lightning II merupakan pesawat tempur yang diharapkan menjadi tulang punggung kekuatan udara masa depan. Su-75 Checkmate adalah pesawat tempur generasi kelima yang diumumkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, United Aircraft Corporation atau UAC pada Juli tahun 2021. Pesawat ini dikembangkan oleh divisi desain Sukhoi dan diharapkan menjadi pesawat tempur canggih dengan biaya yang lebih terjangkau. Su-75 Checkmate dirancang sebagai pesawat tempur serbaguna dengan desain stealth yang mengurangi radar cross-section dan menggunakan teknologi canggih untuk meningkatkan kemampuan pertempurannya. Pesawat ini dilengkapi dengan radar AESA yang canggih, sistem avionik yang modern, dan kemampuan sensor yang tinggi untuk melacak dan mengidentifikasi target dengan akurasi tinggi. Keunggulan utama Su-75 Checkmate adalah kemampuan manuverabilitas tinggi dan fleksibilitas dalam misi tempur. Pesawat ini dilengkapi dengan mesin tunggal yang kuat, mampu mencapai kecepatan supersonik, dan memiliki jangkauan yang signifikan. Su-75 Checkmate juga dapat membawa berbagai jenis senjata udara ke udara dan udara ke darat, termasuk rudal, bom, dan peluru kendali presisi. Dalam pengembangan Su-75 Checkmate, UAC menekankan aspek biaya dengan harapan dapat menghasilkan pesawat tempur generasi kelima yang lebih terjangkau untuk pasar internasional.
Pesawat ini ditargetkan untuk digunakan oleh negara-negara dengan anggaran pertahanan yang lebih terbatas namun masih menginginkan kemampuan tempur yang canggih. Saat ini, informasi lebih lanjut tentang spesifikasi teknis, kemampuan operasional, dan status pengembangan Su-75 Checkmate masih terbatas. Namun, diharapkan bahwa pesawat ini akan menjadi pesaing dalam pasar pesawat tempur generasi kelima dengan menawarkan kombinasi kinerja tinggi, teknologi canggih, dan biaya yang lebih terjangkau. Kesimpulannya, Su-75 Checkmate adalah pesawat tempur generasi kelima yang diumumkan oleh United Aircraft Corporation atau UAC pada Juli tahun 2021. Pesawat ini dirancang dengan desain stealth, teknologi canggih, dan fleksibilitas misi yang tinggi. Su-75 Checkmate menargetkan pasar internasional dengan menawarkan kemampuan tempur yang canggih dengan biaya yang lebih terjangkau. Namun, informasi lebih lanjut tentang pesawat ini masih terbatas saat ini.